Wah, ada kura-kura menangis. Kamu kenapa? Aku mau ambil stiker di bawah sana. Tapi aku tidak bisa berenang. Oh, no. Kasian sekali kamu. Mari aku bantu. Di mana letak stiker itu? Di bawah tangga menuju danau. Oke, Gasken. Waduh, tangganya tinggi juga. Aku harus hati-hati. Airnya segerui. Waduh, aku jadi lupa harus cari stiker. Ini dia stikernya, gas langsung ambil aja. Terima kasih, Beruan. Memangnya stikernya untuk apa? Mau aku buang. Waduh, dasar kura-kura galau. Abang, ambilkan aku bola sepak di atas sana. Untuk apa, Dad? Untuk dibikin sambal. Hah? Untuk mainlah, Bang. Pakai nanya. Oke, Adek. Sebentar Abang ambilin ya. Nah, ini dia tombolnya. Woi, bolanya banyak. Padahal aku butuh satu saja. Udah cukup. Aku tendang aja bolanya. Adek, ini Abang udah ambilin bolanya. Enggak jadi, Bang. Adek udah ambil sendiri di rumah. Astagfirullah. Punya adik bocil sukanya nyusahin. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Ada apa, Pamar? Kenapa kau terlihat bingung? Semalam ada angin puting beliung. Dot rumahku rusak. Aku mau cari batu tapi pinggangku sakit. Wah, Paman tenang saja. Biar aku carikan untuk Paman. Terima kasih, kau baik sekali. Aku pergi dulu ya, Paman. Ini apa? Ini batu untuk Paman. Aku tidak butuh batu ini. Jadi Paman mau batu yang bagaimana? Aku butuh batu akik untuk koleksi cincinku. Ini kakek-kakek juga bikin kesal. Rumah kena puting beliung. Masih bisa cari batu akik. Asik, aku punya balon baru. Teman-teman yang lain pasti tidak punya. Hahaha. Aduh, balonku terbang. Tolong, tolong, balonku terbang. Hai bocil, kenapa kamu teriak-teriak? Bantu aku, Abang, balonku terbang ke atas sana. Gampang. Serahkan pada Abang, biar Abang ambilin. Wah, mantap, Abangku. Wadidaw, ternyata tinggi juga. Jangan sampai gagal gengsi dong. Wah, keren menyala, Abangku. Ini dia balonnya, ternyata nyangkut di sini tuh. Ini dek balonnya udah dapet. Wah, keren sekali, Abangku. Makasih ya. Mampir dulu ke rumah, Bang. Kebetulan atap rumah bocor tuh. Eh, si bocil, dikasih hati minta jantung. Ikan lucu, lihat nih, ini rumah asal kamu. What? Kasian deh kamu, udah enggak bisa pulang lagi. Mau kemana kamu? Gawat nih, aku pasti dimarahin mama. Tidak! Hus, pagi-pagi udah teriak, ada apa bocil? Abang ikanku kabur ke sungai, aku pasti dimarahin mama. Bantu aku, Abang. Udah jangan nangis, biar Abang bantu ya. Bener ya, Abang, ikanku harus ketemu. Abang gaskan dulu ya, Dik. Pagi-pagi udah dapat kerjaan aja. Waduh, airnya dingin. Aku tangkap yang banyak aja, biar nggak bingung mana ikannya. Waduh, capek juga nangkap ikan ini, buru. Udah dingin banget ini. Bocil, ini ikannya, aku nggak tahu yang mana ikanmu, pilih aja. Hori, Abang hebat, ikanku yang biru, Abang. Nek, ambil. Yeah, makasih ya, Abang. Pura-pura buta bisa kali ya? Abang-abang, belikan aku papan selancar dong. What? Untuk apa, Adek? Memangnya kamu bisa pakainya? Ya bisa lah, Bang. Makanya ayo belikan dong. Tapi kan... Udah, Dek. Jangan nangis. Mana nangisnya kayak bayi lagi. Sebentar, Abang belikan ya papan selancarnya. Asik-asik. Makasih ya, Abang. Si bocil ada-ada aja. Cuaca dingin begini malah mau main selancar. Akhirnya sampai warung Pak Kapitalus. Hai, Pak Kapitalus. Aku mau beli papan selancar. Mau yang warna apa? Warna apa aja dah, yang penting cepet. Oke, yang warna kuning ya? Makasih ya Pak Kapitalus, udah saya bayar pakai QRIS. Pak Kapitalus, dari tadi nyengir mulu, nggak kering giginya, hehehe. Langsung balik, ntar si bocil nangis lagi. Bocil, ini papan selancarnya udah Abang belikan. Wah, makasih banget ya Abangku, asik. Akhirnya aku bisa main papan selancar. BTW, ini remnya mana ya?
yang ini warna pink. Wow. Nah, itu bunga warna kuning. Wow. Ada yang warna putih juga. Wow, itu favoritku, bunga warna merah. Tapi kok tiba-tiba hidungku gatal? Aduh, mataku kenapa? Kok gatal dan kayaknya panas gitu? Aku harus kasih tahu kakak nih. Kakak, kakak, tolong aku. Kakak, tolong aku. Mataku gatal dan sakit, kak. Wah, kamu habis ngapain, dek? Aku habis main bunga, kak. Ya ampun, kamu kan alergi serbuk bunga, dek. Sebentar abang ambilin obatnya. Adek ada-ada aja, untung obatnya masih ada. Yes. Ini, dek, minum obatnya. Alhamdulillah, udah nggak gatal lagi, kak. Wah, mata adek udah nggak bengkak lagi tuh. Lain kali jangan main bunga lagi ya, dek. Iya, kak, adek nggak akan main bunga lagi. Waduh, ada beruang yang dikurung di atas sana. Wah, ternyata itu DJ Pierre. Dia kan idolaku. Aku harus menyelamatkannya. Hai DJ Pierre, kenapa kamu dikurung? Iya, kemarin ada yang menculikku. Sekarang mereka sedang pergi, ayo bantu keluarkan aku. Bagaimana caranya? Ambil kunci di samping bukit sana dan buka kurungan ini. Siap. Kapan lagi bisa jadi hero untuk idolaku kan? Itu kuncinya. Gas, ayo selamatkan DJ Pierre. Let's go! DJ Pierre, aku buka kurungannya ya. Pesta ini untukmu beruang hero. Kamu sudah menyelamatkanku. Wah, terima kasih DJ Pierre.